Guys, welcome back with me di channel O2 Gaming Project ya guys ya. Oke, masih di Mobile Legend guys. Di video kali ini gue akan memainkan hero Marksman yaitu Clean ya guys ya. Oke, di sini kita di posisi offline ya guys ya. Kita sebagai MM di posisi offline. Untuk emblemnya gue pakai emblem fighter talent kedua guys ya. Oke. Karena kita ada di posisi offline, kita harus tebel nih guys. Makanya gue pakai fighter talent kedua ya. Untuk buildnya gue bakal pakai build full lifesteal ya guys ya. Oke. Kita udah ada di lane ya guys ya. Kita intip dulu nih guys. Kita ketemu siapa nih guys? Oke, bisa di bawah kemungkinan Moskov kita ketemunya ya guys ya. Oke, ini benar ada Moskov. Jatuhkan senjata dan angkat tangan. Cicil guys. Oke, tebel nih guys. Aduh aja bro. Oke. Okay. Auto first blood guys ya. Kita pakai tidak ada wanita emblem skill guys. Okay, untuk item pertamanya gue bikin item Ace Battle guys ya. Oke, okay, kita mundur dulu guys. Apa yang dilakukan orang setempat pengunjung? Bahaya. Oke, okay, kita udah menang lane dari Moskov ya guys ya. Cyber. Oke. Okay. Cyber udah mau ngegeng nih guys. Ajakin kita ngegeng guys. Cicil dulu. Krik sama keadaan memiliki lengan panjang. Ini udah sakit. Tebal pula lagi guys ya. Jangan panik. Oke, farming. Kita ambil krik dulu guys. Nice, karinanya kill. Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi. Oh, surprise. Cicil lagi deh, guys. Coba hindari peluruku. Sakit gak tuh? Aku akan pastikan keadilan ditegakkan hari ini. Oke, Moskopnya gak balik guys ya. Telah anjir sekarat ya. Jangan panik, Clean akan segera tiba. Jangan panik, Clean akan segera tiba. Moskopnya balik guys ya. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan di padang gurun. Oke, teman-teman kita sibuk di bawah guys ya. Keadilan selalu menang. Apa aku harus mengulanginya? Tak ambil kendali. Wanita yang dapat menolak seorang penembak gitu sepertiku. Kamu tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Aku akan pastikan keadilan itu berlaku hari ini. Kita clear lagi farming. Oke, disini ada dirot guys. Kita agar guys. Tebel gak tuh? Dirot guys. Dirot yang harus dirot kencang itu kalah sama kita. Wah, bahaya banget. Untung udah balik. Oke, kita menang gold ya guys. Sabar, terlalu sibuk mencari tempat untuk bantu.
kita bantu. Endless battle udah jadi. Untuk item keduanya gua bakal beli brute force. Aku ya guys ya, biar makin tebel kita guys. Aman, soalnya kita solo nih di atas. Waduh, kata temen deh. Coba luar menang kita guys. Lihatin guys, musuhnya aja sampe nge-gank kita guys. Nice, kajaran mati. Oke, teman-teman kita datang guys. Rata sih harusnya ini. Coba. Nice. Satu lagi Dairot. Wah, Dairot kemana nih? Wah, gak ada Dairotnya. Kita makan maskop aja guys. Oke, gak apa-apa, kita kasih. Your team destroyed a turret. Tower atas kita udah jebol guys ya. Oke. Nah, atas sekarang ada guys. Mantap kita. Oke. Let's go, kita kencang. Oke. Awas. Mantap guys. Dapat assist semua ya guys ya. Enggak apa-apa. Lumayan, wah ngeledek sama stop. Telah ditegakkan. Dengarkan. Kira gua gak sakit. Balik lu. Hajar lagi guys. Kena ultinya Harley 2 kali. Gak ngaruh guys ya. Gimana gimana. Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi. Kita cuci daerah tadi guys. Oke. Nice. Hari tolong. Nice. Mantap, 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 mantap. Our turret has been destroyed. Sekarang kita guys mundur dulu guys, mundur, mundur. Farming dulu misi darah guys. Oke, item kedua kita jadi guys ya. Oke, ini harus balikin guys. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan. Untuk item ketiganya gua bakal bikin Bloodlust ya guys ya. Kita bikin Bloodlust X biar lifesteal-nya makin kenceng guys, karena kita udah pakai sepatu cooldown 10% ditambah endless battle 10% sama Bloodlust 10% itu jadi 20% cooldown kita guys. Itu seperti itu. Kamu tidak bisa cooldown-nya kenceng, lifesteal-nya kenceng, kita bisa spam skill terus guys. Oke, kita udah jebol di tower-nya. Oke, ada Harley, sini sini sini. Farming aja terus guys. Ada Hayabusa, oke. Okay. Ada Roger juga guys, woi. Kenapa nih guys? Oke. Anjir, ada 3 orang guys. Gila, harus bikin begitu kah? Gimana guys? Aku mati terlalu awal. Sampai 3 orang, 4 orang datang yang buat membunuh kita guys. Tapi gua udah masih dapat 1 kill ya guys ya. Apa-apa. Lumayan lah. Rata juga sih musuhnya.
Wah anjir gak mati muskop sama hayanya bos. Oke hayanya mati, muskopnya lolos guys. Aku punya peluru dengan ukiran nama. Team destroy the turret. An ally has been slain. Kita ambil red buff dulu guys, semangat. Jangan panik. Clean. Lagi guys. Oke mantap, Karina yang asap tebal. Hanya seorang pria yang melakukan perjalanan di padang. Nah, ada uratnya guys. Kita ajak duel, cicil dulu. Perih kan skill satunya. Skill 2, masuk ke satunya. Oke, okay. Kita masuk rumput. Makan tuh. Anjing ada muskot. Kampret ya. Anjir, lolos dong. Selena, nice. Kampret guys, muncul tiba-tiba dia. Gua lagi recall, tuh ada Moskov, kampret. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Undang temen dia guys ya. Keadilan memiliki lengan yang panjang. Kita farming lagi guys, lumayan sambil jalan sambil farming guys ya. Oke, bloodlustnya udah jadi guys ya. Untuk item selanjutnya kayaknya gue bakal bikin wings ya guys ya. Saya golden kita jadi 40% guys. Spam skill kencang. Spam skill juga kencang. Pasti sama mati lagi kita guys. Aku akan pastikan keadilan tegakkan hari ini. Oke kita clear wave dulu guys ya. Terlalu sibuk mencari tempat bersembunyi. Oke, kita cegat hayanya bos. Ya bisa kesini. Ya bisa. Anjir di bawah. Hanya seorang pria. Gak kena lagi. Mana nih haya? Kejar ya. Wah dibunuh diri guys. Kampret, buang-buang waktu gue ngejar dia. Attack the Lord. Ayo, dapet tuh. Aku akan pastikan gak dia. Oke, ada musuh itu guys, kita pancing-pancing musuhnya kesini guys ya. Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang penembak gitu sepertiku. Well, kamu tidak bisa menyalahkan dia untuk itu. Coba hindari peluruku. Anjir, masuknya. Mati gua, halar bos. Aku mati ya, kita farming aja baru kita ngurang-ngurang guys ya. Oke, sayapnya udah jadi. Cicil dulu dia. Kita bersih-bersih guys. Untuk item terakhirnya, biar lifestyle makin gak ngotak aja kita bikin. Oke, biar sini. Oke, ayo. Kita bikin rush gold meteor guys ya, biar makin frustasi lagi musuhnya.
keadilan memiliki lengan yang panjang. Oke. Mana seorang pria yang melakukan perlawanan kepada Gajar? Guys ya, kita akan aja guys. Tidak ada wanita yang dapat menolak seorang Tifa Ayakyu. Dan bisa menyalahkan dia untuk itu. Agak susah juga nggak enak nih, kita nggak datang guys ya. Kita flicker. Makan. Bukan perjalanan di padang gurun. Keadilan selalu apa aku harus mengulanginya? Oke, ngapain dulu, oke. Oke guys, segini dulu aja ya video dari gua, gameplay dari Next Man Clean ya guys, full life steal. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.